Demi konten viral, sekelompok mahasiswa KKN di Kapuas, Kalimantan Tengah menjadi perbincangan setelah membuat video berjoget di atas mobil ambulans. Aksi ugal-ugalan di jalan raya juga dilakukan sejumlah remaja di Goa, Sulawesi Selatan demi konten viral. Ketiga remaja itu pun tertangkap basah saat beraksi dan langsung diamankan aparat. Inilah video sekelompok mahasiswa KKN yang tengah menjadi perbincangan akibat menari di atas mobil ambulan. Setelah videonya tersebar luas, para mahasiswa ini langsung dipanggil oleh unit Satreskrim Polres Kapuas Rabu siang untuk dilakukan pemeriksaan. Kapolres Kapuas, AKBP Manang Subeti menjelaskan, pihaknya telah memverifikasi video aksi joget mahasiswa di mobil ambulan tersebut. Meski sangat menyayangkan ulah mereka, namun petugas tak bisa membawa kasus ini ke ranah hukum lantaran tak adanya laporan. Petugas lebih menyerahkan ke pihak kampus mereka guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Memudahkan rasa empati yang saat ini sudah ada di masyarakat terkait adanya pandemi COVID-19 dan sebagainya. Ketika mobil ambulans yang merupakan sarana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan kemanusiaan tapi digunakan untuk tindakan-tindakan yang seperti yang kami sampaikan. Sementara itu, selain membuat pernyataan di kantor kepolisian, para mahasiswa tersebut meminta maaf kepada seluruh pihak yang dirugikan. Atas kejadian itu, Wakil Rektor 3 Bagian Hukum dan Kemahasiswaan IAIN Palangkaraya, Sadiani menyatakan akan melakukan investigasi. Jika terbukti bersalah, para mahasiswa terancam sanksi hingga pemecatan.